Israel melancarkan serangan balasan kepada Iran dengan meluncurkan rudal pada Jumat 19 April 2024 dini hari waktu setempat. Rudal Israel telah menghantam sebuah lokasi di Iran. Di saat yang bersamaan, dilaporkan ada ledakan di kota Isfahan, Iran. Namun hingga saat ini masih belum diketahui penyebab ledakan tersebut. Akibat serangan itu, sejumlah penerbangan di Iran sempat ditangguhkan. Sebelumnya, Iran menyerang Israel pada tanggal 13 April 2024 sebagai aksi balasan terhadap serangan Israel pada kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah 1 April lalu. Tim Liputan 100% Akurat mengabarkan.